Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat subuh sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel, dan kali ini saya akan menginformasikan tentang harga-harga terbaru sayuran. Dan kali ini saya berada di lokasi pasar tradisional Cicurug Sukabumi untuk langsung mengetahui dan mengecek harga-harga terbaru sayuran menjelang puasa. Langsung saja, let's go. Halo. Mantap. Nah, ini adalah bos sayur kita nih. Bos Bule. Nah, ini adalah bos kita ya. Bos Bule di sini menjual berbagai macam sayuran ini, sahabat semuanya nih. Kalau Anda mau ke Pasar Cicurug, silahkan belanja di sini. Di sini tersedia segala macam sayuran. Saya bersama rekan-rekan yang lainnya pun untuk berjualan sayuran, senantiasa belanja di sini setiap hari. Karena memang harganya harga grosir dan juga ada harga eceran juga di lokasi ini. Ini ada sepi, segala macam sayuran di sini ada, tersedia komplit semuanya. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe-nya. Kita langsung saja mengetahui harga sayuran yang lainnya. Let's go. Bersama siapa dulu ini? Bersama Bang siapa? Bersama Bang Yogi. Bang Yogi, oke. Bang Yogi yang sangat keren, tukang sayur yang sangat keren sekali ini di Pasar Cicurug, guys. Oke Bang Yogi, untuk ukol ini berapa per kilo? 10.000. Hah? 10.000. Oh, 10.000 ya, update hari ini per tanggal 30 Maret tahun 2021. Untuk sawi berapa per kilo? 10.000. Oke, tomat? Tomat? Oh, tomat mahal deh. Jablay, jablay. Nah, ini yang lagi viral nih, berapa nih jablay? 25. Berapa? Ternyata sahabat-sahabat, harga rawit jablay atau rawit merah masih spektakuler, masih di angka Rp100.000 untuk sampai hari ini, luar biasa. Oke, lanjut lagi sahabat, untuk harga terbaru sayuran. Untuk cabai hijau ini masih di angka Rp20.000 per kilogramnya. Cenderung harganya tidak terlalu mahal atau harganya masih standar ya. Karena untuk pemakaian cabai hijau di rumahan itu tidak terlalu banyak yang memakai. Oke, lanjut lagi sahabat. Akan saya coba informasikan harga terbaru sayuran berikutnya. Ini masih di pasar tradisional Cicurug Sukabumi. Untuk harga cabai merah keriting ini berkisar di antara harga Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogramnya, atau di bawah harga cabai merah besar ya. Jahe berapa sekarang, Bang? Berapa per kilo? 28. Oh, 28 sekarang turun lagi ya. Untuk harga jahe ternyata turun lagi ya. Sekarang di harga Rp28 sampai Rp30.000 sahabat untuk semuanya. Berapa? Rp28 per kilo. Oh, standar ya. Cabe. Harga terbaru sayuran untuk cabai merah ini berkisar di antara harga Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya di pasar Cicurug Sukabumi. Oh, harga jagung Rp8.000, guys, hari ini. Ada penurunan lagi dari kemarin, karena kemarin itu harganya sekitar Rp10.900. Sekarang jagung untuk konsumsi buat digoreng atau disayur hanya dengan harga Rp8.000 saja. Luar biasa Bang Oge ini, guys. Udah serem saya tuh, guys. Oke Bang Ogi, dikemas saja apa aja yang saya butuhkan. Siap, Kang Acit. Oke, siap. Inilah dia, guys. Bang Ogi. Kalau Anda ke Pasar Cicurug, silahkan untuk belanja di sini.
harganya miring-miring dan sayurannya pun segar-segar kalau kita perhatikan. Suasananya asik, saya juga ditemani oleh si cantik ini. Bersama teh siapa? Teh Henny. Ini bersama Teh Henny, guys. Tuh. Sekarang saya akan membeli kucai atau longkio ke Pak Ustadz ya. Masih di Pasar Cicuruk dan masih di harga terbaru sayuran atau update hari ini. Bos, itu seberapa teh, Tad? Dua? Oke sih ya. Ini adalah lengkio. Lengkio itu... Nah, lemparlah senyum. Ya. Nah, gitu. Arane apa mas? Kodongsu. Aku mah teu ngerti eta teh. Ini namanya apa? Lengkio kan? Lengkio. Lengkio. Okay. Lengkio ini satu ikat 7.000 saja ternyata. Radit, gak mas eh? Gak mas Radit? Itu labu, Kang Mas. Nuri genep sikit lah. 6 biji berapa ini bang? Wasok tegang lah, deknya jadi tegang iki teh. Jadi tegang iki ya nanti seberapa kan kajen berarti. Kak, 7-in 10.000. Untuk gamas ternyata 10.007. Murah juga nih si abang ini, Pak Haji nih. Pak Ustadz sayur Cicurug, silahkan datang ke sini juga nih. Banyak sayuran tersedia sini. Ini seberapa sih menurut lo? Kita coba nih, 14. 24 daun tangkil. Berapa sih menurut lo? 27. Oke, siap. Ah, sok malika dek, kata telen kuna naon ngebut dua tilung, kata mau kena malika dek, ya makin kan. Halo, apa kabar? Awas, streaming ya, ya. Ngomong benar. Gimana kabarnya? Bersama Bung siapa? Bersama Om siapa ini? Hamzah. Hah? Oh, Hamzah. Oke, Bung Hamzah, kita seperti biasa beli tempe. Biasa. Sehari-hari juga 10.000 di pasar, Harap perapan. Ada juga nih pembeli juga nih, CS kita lagi belanja nih. Nah ini sudah beli tempe nih. Ini ada Bung Aris juga nih, tukang tempe juga nih guys nih. Waduk ah. Ayo wae ah. Kelapa berapa satunya, satu bijinya? Ah Bang Yudi, Bang Yudi ah. Berapa harganya satunya, Bang? Biasa 8.000. 8.000. Ini seperti biasa saya, oke? Okay? Ini bersama Bang Yudi. Bersama Bang Yudi, penjual kelapa terganteng Cicurug nih ya. Bang Yudi kan? Oke. Okay. Kalau sahabat-sahabat mau belanja ke Cicurug, ketemu sama tukang kelapa yang ganteng ini dia, Bang Yudi. Iya, makasih. Ini berapa sekilo, Bang? Untuk ini. Berapa ini per kilonya untuk harga? 10.000. Oh, sip loh. Kalau ini? Itu 16.000. Oh, murah juga ya. Ya udah kita seperti biasa ya kemas itu. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mungkin sampai di sini dulu untuk informasi harga terbaru sayuran di pasar tradisional Cicurug Sukabumi. Pertanggal 30 Maret tahun 2021 atau menjelang puasa, yang ternyata harga rawit merah atau rawit jablay masih berada di angka tertinggi untuk harga sayuran. Harganya masih di angka Rp100.000 per kilogramnya. Luar biasa sekali sahabat-sahabat. Mungkin sampai di sini dulu dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda semua. Besok kita vlog lagi untuk harga sayuran yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.